Kok banyak sampah di sana kan? Kakak bukan yang buang sampah-sampah ini? Kakak buang sampah sembarangan loh. Ibu, bukan aku yang membuang sampah ini. Malahan, aku kesandung gara-gara ini. Wah, kebetulan. Ibu juga perlu sampah-sampah seperti ini. Kita baru membuat dekorasi pasca dan dekorasi seperti ini juga. Dekorasi? Iya. Dari sampah? Iya. Ih, jijik. Wah, kamu belum lihat sih. Hasilnya bagus kok. Kebetulan, Beza, teman-teman kita sedang membuat dekorasi dari sampah ini. Halo teman-teman, lihat itu bawa teman siapa nih? Sedang membuat hiasan pasca. Kamu mau tahu ini dibuat dari apa toh? Iya, Bu. Nah, ini dibuat dari cangkang telur itu teman-teman. Mereka mewarnai cangkang telur itu. Nih cangkang telur yang biasanya mamamu habis masak terus dibuang, ini dikumpulin terus dibersihkan dalamnya, terus mereka cat. Oh gitu ya, Bu. Iya, nah setelah dicat digabung dengan tadi ada kain perca ini. Kemudian mereka gulung, ini kamu ikut, mereka gulung, terus dileng, akhirnya menjadi bunga. Sudah jadi seperti ini tuh. Nah, kalau sudah banyak, dirangkai hasilnya. Coba lihat, bagus kan? Bagus, Bu. Ini jadi bunga, dibuat semua dari plastik. Yang hijau ini dari botol-botol bekas juga. Semua ini dari bahan-bahan bekas. Yang tadi kamu bilang jijik, tidak ada jijik di sini. Karena ini sudah dibersihkan semua. Kalau itu apa, Bu? Mana? Oh, ini. Ini ranting-ranting pohon yang sudah kering. Cuma ngecek. Nanti akan menjadi pohon dan akan dipasang di taman di gereja sana. Semua dipakai untuk membuat hiasan Paskah. Kalau itu apa, Bu? Yang mana, Nas? Oh ini plastik sampah yang warna hitam itu yang biasanya dipotong, kemudian kita lihat di sini menjadi bulu-bulu ayam. Coba ya, perhatikan temanmu bagaimana cara menempelnya. Kamu mau nempel? Boleh. Itu anak dibagi. Lihatnya itu. Bisa, Nas? Nah, semua ini teman-temanku ini membuat dengan gembira. Kamu mau ikut membuat bersama mereka? Mau. Nah, nanti semua ini yang sudah dibuat ini akan kita pasang di gereja menjadi hiasan pasca dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Walaupun
tadi di awal kalau kamu lihat berasal dari sampah-sampah. Bahkan kalau lihat sampah kamu di situ. Nah, ternyata kamu boleh ikut membuat bersama teman.